menahan bola tadi. Oh, umpan yang sangat baik pada Faisal Khalid, sangat berbahaya Safawi Rasid. Bukan sebuah pelanggaran tadi. Meskipun mengharapkan penalti dari wasit Amar Ibrahim dari Bahrain, ada Safawi Rasid top skor sementara dengan 4 gol. Ya, memang ada dorongan, dua, tapi bukan sebuah penalti, Bu Maruf. Rahmat Irianto, Asnawi, Irfan Jaya. Baik sekali pada Asnawi. Oh, sangat baik. Arhan. Oh, terlambat dari Asnawi yang sudah berada di kotak final. Tampaknya para pemain Malaysia pun cukup disiplin untuk bisa mengisi step row kosong yang ada di area pertahanan sendiri. Iya, bagaimana lini tengah mereka juga sangat rajin ketika membantu bertahan dan fokus mereka cukup bagus. Bahkan ketika seorang Arhan sudah berada dalam posisi depan pun, mereka masih bisa menutup ruang yang sebenarnya harusnya bisa dieksploitasi. Kembali Arhan Pratama yang akan melakukan lemparan ke dalam. Miliki lemparan sangat jauh Arhan Pratama. Nah, umpan sudah di kotak penalti. Sangat berbahaya. Ada Irfan Jaya berhadapan dengan Safawi Rasid. Irfan Jaya. Ezra. Dibuat kembali. Kini ada Arhan. Sangat baik Arhan. Masih Arhan. Arhan Pratama. Shooting Arhan. Buat tadi terlalu tinggi shooting dari Arhan, tapi cukup baik apa yang dilakukan oleh Arhan Pratama, Bu Maruf. Iya, kita harus memberikan apresiasi kepada keputusan yang dilakukan oleh Arhan. Bagaimana penempatan posisi dia juga, kemudian membawa bola ke dalam. Tapi sayang memang tembakannya terlalu deras tadi dan terlalu tinggi. Tapi sebelum dia memiliki opsi yang sangat banyak untuk bisa memberikan umpan lain kepada para pemain Indonesia lainnya, Bu Maruf. Betul, sebenarnya dia masih memiliki beberapa kesempatan. Nah, itu diving, Bu Maruf. Karena memang terlihat sekali sama Serasit ingin menjatuhkan saat berdua dengan Dewangga. Cengho. Fahrudin. Belakang Fahrudin kepada Nadeo. Kembali pada Fahrudin. Oh, sangat berbahaya Fahrudin. Safiq Ahmad tadi kepada Hanafi. Kembali kepada Safiq. Satu gol ke gawang Indonesia di GBK saat itu di kualifikasi Piala Dunia. Saat Indonesia kalah 3-2 dari Malaysia. Sedangkan dua gol lainnya diciptakan oleh Sumarin yang tidak bermain di akhir kali ini. Sumarin adalah pemain naturalisasi asal Malaysia. Adalah pembela suara Raja tadi berhasil mencetak gol. Asnawi yang belum terlihat untuk maju ke depan, Bu Maruf. Iya, karena posisinya dieksploitasi. Karena dia tidak boleh terlalu maju ke depan karena di situ ada seorang Hanafi yang berkali-kali melakukan tekanan dan membuat dia harus bekerja lebih keras untuk menjaga daerahnya. Junior Elsa tadi buang bola. Wangga awal dengan ketat tadi Hanafi. Asnawi. Kontrol yang tidak baik tadi dari Witan Sulaiman. Irianto. Nampaknya para pemain Malaysia memiliki kolektivitas yang cukup baik juga, Bung Maruf. Karena memang tim ini sudah cukup lama terbentuk. Betul, tim ini sudah cukup lama. Kemudian kalau kita lihat dari sisi bagaimana jumlah caps mereka bermain, para pemain Malaysia juga terbilang lebih banyak. Meskipun ini ada beberapa pemain muda, tapi dibandingkan dengan Indonesia, berapa bisa dikatakan sebagai tim baru bentukan dari seorang Sintayong. Dan usia rata-rata mereka pun 3 tahun lebih tua dibanding Indonesia, di mana Indonesia adalah 23 tahun lebih 8 bulan, Malaysia adalah 26 tahun.